guys, welcome back to MathWatch YouTube channel. Markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Emang nggak pernah ada habisnya ya kalau kita ngomongin G-Shock? Lini Casio ini memang selalu bisa ya tampil keren dengan konsep yang fresh. Contohnya kayak 3 jam tangan full metal dari G-Shock 2100 atau yang sering disebut dengan Casio ini. Koleksi ini tampil dengan material full stainless steel berdesain futuristik. Dan ketiga G-Shock ini sudah siap mengguncang koleksi jam tangan sporty bapak. Nah, di tangan Minwatch saat ini sudah ada Casio G-Shock GM-B2100D1ADR, GM-B2100GD5ADR, dan GM-B2100BD1ADR. Ketiga jam tangan ini punya case oktagonal khas model 2100. Bentuk case ini terinspirasi dari DW5000C, G-Shock pertama di dunia yang diluncurkan pada 1983, dan AW500, G-Shock Anadigi pertama rilisan 1989. Karena siluet oktagonalnya juga mengingatkan kita sama Audemars Piguet Royal Oak, maka fans Casio menjuluki seri 2100 ini sebagai Casio Oak. Dan yang bikin unik dari trio ini adalah materialnya full stainless. Minimalis tapi tetap jago curi atensi. Dan gak usah khawatir juga kehabisan daya, karena jam ini juga dilengkapi dengan fitur Tough Solar. Kayak G-Shock pada umumnya, seri full metal ini juga tentunya tahan goncangan. Ini karena di antara stainless steel bezel dan case-nya, disisipkan struktur anti goncangan yang rigid. Lalu, fitur basic khas G-Shock udah pasti ada. Contohnya stopwatch, timer, world time, kalender, alarm, dan super illuminator di bagian dial. Sampai sini Minwatch yakin, bapak pasti udah pada mupeng. Kita kepoin langsung aja yuk modelnya. Case diameter 44,4 mm. Case thickness 12,8 mm. Lock to lock 49,8 mm. Glass material mineral glass. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Movement-nya dengan Tough Solar modul 5691. Water resistance hingga 200 meter. Dilengkapi Neobright Lumi dan lampu LED ganda. Kayak gini penampakannya, Pak. Nah, yang Minwatch pegang ini semuanya berbahan full stainless steel, tapi punya lapisan ion plating dengan warna yang berbeda-beda, Pak. Untuk GM-B2100D1ADR, datang dengan warna silver. GM-B2100GD5ADR dengan warna rose gold. Dan GM-B2100BD1ADR dengan warna hitam. Beda warna, beda pula tampilan dan feel-nya, tapi tetap sama kerennya. Dan kalau bapak lihat lebih detail, finishing setiap bagiannya juga ciamik banget, Pak. Case dan bezel diberi circular hairline finish, sedangkan bagian bracelet-nya diberi mirror finish. Sedangkan finishing pada dial-nya dihasilkan melalui teknologi fabrikasi mikro dari pabrik Yamagata Casio. Ini adalah sebuah bukti kalau G-Shock gak cuma punya performa luar biasa, tapi juga sangat memperhatikan detail, Pak. Emang gak pernah ada yang mengecewakan dari semua seri G-Shock ya, Pak? Jadi kalau belum pernah punya koleksi Casio, lini G-Shock GM-B2100 full metal ini wajib Bapak perhitungkan. Dan ketiganya sudah ready di jamtangan.com. Masa iya Bapak gak mau menikmati keindahannya langsung di pergelangan tangan Bapak? Langsung aja cek linknya di bawah ya, Pak. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video.